Mayor Jenderal TNI Mulyo Aji resmi dilantik menjadi Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan oleh Menko Polhukam RI Mahfud MD di ruang Parikesit Kantor Kemenko Polhukam Rabu 12 Januari 2022. Mayjen TNI Mulyo Aji sebelumnya menjabat sebagai Pangdam Jaya. Jabatan barunya sebagai Sesmenko Polhukam saat ini menggantikan Letnan Jenderal TNI Tri Suwandono yang telah memasuki masa purna tugas. Dengan jabatan barunya tersebut, maka secara otomatis pangkat Mulyo Aji naik satu tingkat lebih tinggi menjadi Letnan Jenderal TNI alias Bintang 3. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Sesmenko Polhukam ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Presiden RI Nomor 3 TPA tahun 2022, tanggal 3 Januari 2022, tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi media lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Letnan Jenderal TNI Mulyo Aji MA lahir 28 Juli 1964. Ia merupakan seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang sejak 4 Januari 2022 mengemban amanat sebagai Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan. Mulyo Aji merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1987, satu angkatan dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan mahir dalam bidang infanteri. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 3 ini adalah Panglima Kodam Jaya.